Hello, apa khabar semua? Baru bangun ke? Ha, yang baru bangun tu, ayo kita mulakan hari ini dengan penuh informasi. 3 minit, 5 cerita. Jom kita mula. Skuad Harimau Malaya era 80-an kehilangan penjaga gol mereka, Muhammad Raimi Jamil yang menghembuskan nafas terakhirnya pada Jumaat. Di mana Allahyarham telah pun sebelum itu bertarung selepas menjalani pembedahan pintasan jantung di IJN. Allahyarham yang meninggalkan seorang balu juga 11 orang anak selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Kesum, Mane, Kuala Terengganu semalam. Ratusan yang hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Takziah. Di Miri petang semalam, seorang kanak-kanak berusia 8 tahun mati selepas dipercayai digigit buaya. Mangsa sebelum itu dikatakan terjatuh ketika sedang memancing bersama rakannya di Sungai Tudan. Operasi mencari dijalankan dan mangsa ditemui pada sekitar jam 6.45 petang dengan kesan gigitan dipercayai buaya pada kakinya. Ini bukan satu lagi cerita fantasi Hollywood ke apa, bukan. This is real. Di mana video yang memaparkan seekor tetam memegang pisau seakan mempertahankan dirinya kerana tak sanggup dimasak. Dan katanya video ini dirakamkan di Malaysia, tapi tak tahulah, wallahu alam. Dan the best part is, nak dekat-dekat habis video tu, akhirnya ketam tersebut melepaskan pisau itu dan mengangkat tangan seolah-olah menyerahkan diri. Lepas tu tak tahulah nasib dia kena masak ke, orang yang ambil video tu kesian lepaskan dia balik ke. May God be with you lah ketam. Kenapa Paris Hilton menangis? Mau tak menangis, cincin tunang dia hilang. Nak tahu berapa harga dia? $2 juta, iaitu lebih kurang RM8 juta. Katanya cincin tu hilang masa dia tengah duk syok berparti dekat sebuah night club di Miami. Tapi nasib baik, ada orang jumpa cincin tu di dalam bekas ais orang lain. Buang masa dan mengganggu jadual program. Sebab itulah Presiden Festival Film Cannes, Thierry Frémaux, menghalang swafoto ataupun selfie di kapet merah. Sebenarnya Frémaux pernah beri arahan yang sama pada tahun 2015. Tapi last minute sebelum event bermula, dia batalkan arahan tersebut. Tapi kali ini, no more. No kompromi. Tapi larangan tersebut melibatkan penonton sahaja. Tak tahulah kalau-kalau artis dan juga pelakon dan penggiat-penggiat filem yang datang itu terbabit sama. Dah cukup 5 cerita. Bangunlah, pergi mandi dan enjoy the Sunday. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa, dah tengok? Kongsi dengan kawan-kawan. Bye.